Oke, jom cuci. Ya, tempe. Saya Puan B. Mamaisa datang daripada Pahang dan telah ke kawas DIY di Bang Villa Department. Okey, saya mengetahui tentang kawas DIY ni melalui Facebook lah. Jadi saya pun buat ada research sikit tentang mengenai kawas DIY ni. Jadi bila saya ada buat research, saya tengok video-video yang mana yang dah habis, saya tengok mana-mana yang owner dah buat, dah buka. Jadi saya berminat. Setakat ni saya tak perlu nak mencari tempat tapak. Pihak manajemen dah carikan tapak untuk kita. Jadi mudahlah. Jadi kawas yang dibuka pun tak perlu ada pekerja. Jadi saya berminatlah. Okey, kepada siapa-siapa yang ingin memulakan perniagaan, saya rasa pilihlah perniagaan seperti ini kerana mudah, modal yang tak banyak, segala urusan mudah. Mereka yang akan uruskan untuk kita. Jadi kita mudah untuk menjalankan perniagaan. Okay, I Achu. Okay, saya Azura. Okay, yang saya mengetahui Jom Cuci ni melalui IG. Before ni saya dah memang berminat untuk buat dobi. Saya tengok Jom Cuci ni dia dah manage semua dari segi tempat, dari segi management. So saya rasa ini pilihan saya. Lepas kita dah buat a few research dan kita pergi dekat Jom Cuci sendiri, dan diorang bagi tahulah kita macam mana, apa yang diorang buat, apa yang diorang jalankan. Miss daripada dia carikan tapak, berniaga apa semua, mudah berurusan dengan Jom Cuci ni. Maksudnya boleh katakan almost 24 hours lah. Diorang layan WhatsApp aku 2-3 pagi pun, ada soalan apa semua dia tanya. Kita ada banyak masa free. Miss kita tak payah nak duduk dekat lobby, nak jaga je. Kita just perlu datang untuk pastikan kita punya sabun ada, gas ada, tak payah pakai pekerja. Banyak lebih jimat lah saya rasa. Okay, so siapa yang nak cari bisnes yang mudah akses, okay, saya suggestkan Jom Cuci sangat berbaloi. Jom Cuci! Jom Cuci!